Langkah pertama yang akan aku lakukan, aku akan mencari mayat Nari Rati. Mudah-mudahan dari situ aku mendapatkan petunjuk siapa pelaku sebenarnya. Baiklah Bentar, lakukan apa yang menurutmu baik. Aku akan menyuruh Kamandanu untuk menemanimu. Terima kasih Rob. Aku sangat senang jika Kamandanu menemaniku. Ya. Hamba pamit. Selamat. Tidak, Grando. Aku belum puas menghajar kalian. Ya. Kasihan Grando sama Inung dipukuli terus sama tongkat malampir. Mumpung mereka ribut, lebih baik kita ambil tanah itu. Kamu benar, Sami. Kita lebih baik mengambil tanah itu. Ayo, Para. Ayo, Bobo, ikuti aku. Di mana tanah yang biru itu? Itu dia, Bobo. Tanah ini benar-benar hebat. Kita semua sekarang bisa menghilang. Ayo, cepat kita keluar dari sini. Kita bawa Grandong dan Inung sekalian, Mupu. Biar kita memiliki taman kekuatan. Sekarang kalian bebas. Cepat kalian ambil tanah biru itu dan lumuri tubuh kalian. Kita harus pergi dari sini. Ayo Inung, ayo. Di mana Inung? Di situ Grando. Ada apa?
Kamu kenapa? Sepertinya ada yang menendang pinggangku. Ada apa ini? Ayo kita masuk sama. Aku menjadi temunggung. Istana ini diserang. Kamu tidak layak untuk menduduki istana ini. Kamu harus mati, Baji. Diakta. Hei, Baji. Ini aku, Baji. Aku di sini. Sambi. Sambi? Tapi di mana orangnya?
Sama sekali si Bacil. Kemana sih? Nggak datang-datang. Jangan-jangan dia membohongi aku lagi. Aduh, apa aku susul aja dia ya? Kenapa jadi begini? Aduh, Bajil. Aduh, kasihan sekali si Bajil. Kalau kelihatan, dia bisa mati. Bajil! Ibu, di mana Kanjeng Ibu? Aku di sini, Biarta. Ibu, Ibu harus membantu. Masuklah ke pohon itu dan kuasai dia. Baik. Aku ini pohon. Kalian tidak akan bisa masuk ke dalam tubuhku. Ayo, kalau kalian mau masuk, masuklah. Kenapa kamu pergi dengan cara seperti ini, Rati? Kenapa, Rati? Malang sekali nasibmu, Rati. Ternyata firasatku benar. Kalau aku akan kehilangan Rati. Sebaiknya jasad Kanjeng Putri Narirati untuk segera disemayamkan agar arwahnya bisa segera damai di surga loka. Baik. Lakukan yang terbaik bagi putriku guna memberikan penghormatan terakhir baginya. Daulat Kanjeng. Tunggu. Sebaiknya jasad Kanjeng Putri Narirati untuk segera disemayamkan agar arwahnya bisa segera damai di surga loka. Baik. Lakukan yang terbaik bagi putriku guna memberikan penghormatan terakhir baginya. Daulat Kanjeng. Tunggu. Aku ingin Mayat Rati diperiksa lebih lanjut, terutama di bagian perut. Kanjeng,
untuk apa, Winara? Aku ingin mengetahui penyebab kematiannya. Biro! Biro! Jasad dari Rati sudah ditemukan. Di mana? Apa benar dia berada di dasar jurang? Benar, Biro. Bagus. Dengan begitu, semua akan membuktikan kalau kita tidak bersalah. Romo sedang memerintahkan Tabi untuk memeriksa kematiannya. Syukurlah. Semoga masalah ini cepat selesai. Tapi, apa benar Biung dan Eyang terlibat masalah ini? Apa? Jadi kamu meragukan Biungmu sendiri, Baja? Kenapa? Apa kami dulu sering berbuat jahat? Tidak, Eyang. Aku tidak bermaksud mencurigai kalian. Tapi, semua bukti mengarah pada kalian. Ini semua jebakan, Bentar. Kamu harus tahu itu. Kamu harus segera mengeluarkan kami dari sini, Bentar. Lalu bagaimana dengan mayat Narirati? Apa masih bisa diperiksa? Tubuhnya hancur. Dan tidak ada bekas tusukan. Yang ada, hanya luka benturan saja, Biu. Apa pemeriksaannya masih lama? Pemeriksaannya dilakukan secara perlahan-lahan dan hati-hati, Biu. Biu harus sabar. Lasmi, tunggu. Romo? Romo, ada berita baru, Lasmi. Apa? Mayat Narirati sudah ditemukan, Lasmi. Apa jasadnya masih bisa dikenali? Iya, tapi sekarang Romo jadi cemas. Jangan-jangan kita ketahuan. Tidak mungkin, Romo. Kamu tenang saja. Semua bukti sudah aku arahkan pada Arimbi. Apa kamu yakin? Sangat yakin. Dan setelah mayat Narirati ditemukan, itu artinya Kamandanu akan semakin yakin kalau perempuan itu benar-benar sudah mati, Romo. Dan dia perlahan-lahan akan membuka hatinya untukku. Romo, tenang saja. Semua sudah aku atur dengan baik. Dan setelah ini, semuanya akan selesai. Bagus, ayo. Saja, tapi bisa mengetahui hasilnya, Rom. Iya. Tabib, bagaimana hasilnya? Ampun, Gusti. Menurut pemeriksaan hamba, Kanjeng Gusti Narirati meninggal akibat minum susu yang dicampur racun. Yakin pelakunya pasti Arimbi dan Tutokar. Mereka harus dihukum gantung, Kanjeng. Benar, Kanjeng. Hukum gantung mereka sekarang. Yang Bopo inginkan, Arimbi. Jangan harap kalian bisa keluar dari sini. Kalian berdua sungguh kecil. Apa salah Rati pada kalian sampai kalian tega membunuhnya? Sudah aku bilang berkali-kali, bukan kami yang membunuh Narirati. Seribu kali kamu berkata seperti itu, maka seribu kali pula aku tidak akan pernah percaya. Beri kami kesempatan untuk membuktikannya, Kamandanu. Untuk apa, Butukala? Semua bukti sudah tertuju pada kalian. Ini semua adalah permainan Laksmi.
jika diizinkan, ingin rasanya aku membunuh kalian dengan tanganku sendiri. Kamu harus percaya pada kami. Kami tidak melakukannya. Bersiap, karena sebentar lagi kalian akan digantung. Kalian berdua sungguh kecil. Apa salah Rati pada kalian sampai kalian tega membunuhnya? Sudah aku bilang berkali-kali, bukan kami yang membunuh Nari Rati. Seribu kali kamu berkata seperti itu, maka seribu kali pula aku tidak akan pernah percaya. Beri kami kesempatan untuk membuktikannya, Kamandado. Untuk apa butuh kalah? Semua bukti sudah tertuju pada kalian. Ini semua adalah permainan Laksmi. Jika diizinkan, ingin rasanya aku membunuh kalian dengan tanganku sendiri. Kamu harus percaya pada kami. Kami tidak melakukannya. Bersiap, karena sebentar lagi kalian akan digantung. Kamandano! Kamandano! Kurang aja. Mereka benar-benar kurang aja. Awas kamu. Rati, maafkan Eyang yang tidak bisa menjagamu dari kejahatan Arimbi. Maafkan Eyang. Kang Mas, kami turut berduka cita atas kematian Nari Rati. Terima kasih, Bangka. Aku juga minta maaf karena selama ini aku salah menduga. Iya, Kang Mas. Sekarang menguntur jadi sunyi tanpa kehadiran Rati. Jangan bersedih, Paman. Mungkin ini jalan yang terbaik untuk Rati. Dan di sini, aku bisa mengisi kekosongan di sini. Apa katamu? Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan kedudukan Rati di sini. Tapi Paman, apa yang sudah pergi itu tidak bisa kembali lagi. Jangan pernah berharap bisa menggantikan Rati di sini. Kang Mas, bukan maksud putriku untuk mengatakan apa yang Kang Mas pikirkan. Ini masalahnya beda, Kang Mas. Kanjeng tenang, Kanjeng. Jangan terbawa emosi. Laksmi tidak bermaksud seperti itu. Dia mengucapkan itu hanya sebagai simpati saja. Mungkin Laksmi melakukan itu hanya untuk membuat Kanjeng dan Mangunter kembali tenang. Benar, Paman. Tolong Paman jangan salah paham dulu sama aku. Sudah. Sekarang kalian keluar semua. Aku mau tenang di sini. Aku ingin berduaan dengan cucuku nanti. Kalau begitu, kami permisi dulu, Kang Mas. Ayo, Mas. Kamu benar, Patmini. Kamu benar. Oh, Dewa Ta'agung. Kenapa kau mengambil putriku dengan cara yang mengenaskan seperti ini? Kenapa? Kematian putri kita pasti benar-benar menyakitkan, Kang Mas. Nari Rati, kasihan sekali kamu, nak. Ya. Putriku Nari Rati pasti menderita. Kamu benar-benar kejam, Arimbi. Aku pasti akan membalasmu. Apa alasan Arimbi sampai tega membunuh Nari Rati? Apalagi kalau bukan karena cemburu. Apa hanya karena itu alasannya? Biu, perempuan kalau sudah dibakar api cemburu, bisa melakukan apa saja, termasuk membunuh.
Bukan begitu, Biarta? Tidak, Sambi. Hanya orang bodohlah yang mau membunuh karena cemburu. Kita harus bisa memanfaatkan situasi ini, Sambi. Bukankah yang membawa mayat Narirati adalah Kamandanu? Iya. Memangnya kenapa? Palastri mencari mayat Narirati. Tapi di mana dia sekarang? Tadi aku mengikatnya di pohon, Bubu. Anak kurang ajar! Kamu! Kamu jangan sampai melukai Barapati. Itu pasti perintahmu, Sambi. Awas kalau kamu berani melangkah lagi. Itu seperti suara Palastri. Lepaskan aku! Tolong! Palastri! Palastri! Biarta! Palastri! Maafkan aku, Palastri. Atas nama Barapati, aku minta maaf. Karena dia telah mengganggumu. Terima kasih, Biarta. Karena kamu sudah mau melepaskanku. Ayo kita pergi dari tempat ini. Aku benar-benar tidak habis pikir. Kenapa bisa jadi seperti ini? Iya, Bu. Asmi terkena si kelinci. Palastri. Maafkan aku, Palastri. Atas nama Barapati, aku minta maaf. Karena dia telah mengganggumu. Terima kasih, Biarta. Karena kamu sudah mau melepaskanku. Ayo kita pergi dari tempat ini. Aku benar-benar tidak habis pikir. Kenapa bisa jadi seperti ini? Iya, Bu. Asmi terkena si kelinci. Kemarin kamu bilang kalau aku ceroboh dan bodoh. Tapi sekarang terbukti, kan? Kalau rencanaku ini berjalan dengan rapi. Jadi benar. Ternyata kamu adalah pembunuh Narirati. Iya, memang aku yang membunuh Rati. Kurang ajar. Berdebah kamu, Laksmi. Bisa-bisanya kamu yang membunuh, tapi kamu menyalahkan kami. Itu balasan untukmu. Sekarang terbukti kan, kalau aku tidak sebodoh yang kamu kira. Aku bunuh kamu, biadab. Heh, butuh kalah. Bagaimana mungkin kamu bisa membunuh? Sedangkan kamu tidak berdaya di dalam sana. Dan sebentar lagi, kalian akan dihukum gantung. Kamu benar-benar berdebah. Aku memang berdebah. Tapi aku pintar. Tidak seperti kalian. Badan besar tapi otak kalian bodoh. Prajurit! Prajurit! Ada apa ini? Kenapa kalian pada ribut? Prajurit, dia adalah pembunuh Narirati yang sebenarnya. Ayo cepat tangkap dia. Ayo cepat tangkap dia, prajurit. Laksmi, dia adalah pembunuh Narirati. Cepat! Tangkap perempuan itu, prajurit. Cepat! Sepertinya Rindi sudah gila.
Jelas-jelas dia yang membunuh Rati, tapi menuduh orang lain. Aku tidak gila. Barusan dia sendiri yang sudah mengaku padaku kalau dialah pembunuh Nari Rati yang sebenarnya. Ayo cepat tangkap dia. Tangkap dia, prajurit. Sepertinya Kanjeng Putri Arimbi sudah tidak waras. Prajurit, cepat tangkap dia. Kalian akan menyesal. Teriaklah sepuasmu, Arimbi. Tidak ada yang bisa mendengarkan kalian. Kurang ajar kamu, Laksmi. Aku bersumpah, aku akan membunuhmu.